my fire. Your touch ignites the flames in my heart, makes me want to feel your emotion. Whatever will be how our hearts are crashing waves and our souls are fast like an ocean. With the strongest tides we'll drown our sorrows. Take my hand and tell me, are you ready to play? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas all new Honda PCX 157cc 4 katup sama ada yang 125cc nya nih. Jadi gue nyari referensi gampangannya tuh jadi tentang Honda PCX yang all new seperti ini nih. Gue nemuin di akun YouTube juga sih sebenarnya. Jadi ini keren banget sih bentuknya. Jadi kalau gue perhatiin sih ini bener-bener all new Honda PCX sih. Cuman di sini yang gue lihat sih ini cc-nya 125cc sudah menggunakan ESP Plus. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua kira-kira bener apa enggaknya nih? Komen aja di bawah karena gue belum juga bisa mastiin juga sih. Gue harus mencari referensi lagi nih bener apa enggak untuk gambar PCX yang seperti ini. Kalau gue lihat dari gambar sih bagian depannya tuh memang berubah daripada versi sebelumnya. Jadi kayak semacam itu tuh ya headlampnya tuh memang agak hampir mirip dengan yang lama, cuman memang agak sedikit berbeda. Dia kayak semacam ada DRL-nya juga segala macam, itu keren banget sih. Itu untuk bagian depannya. Nah, kalau untuk bagian belakangnya juga dia agak sedikit berubah juga dibandingkan versi yang sebelumnya. Nah, ini juga knalpotnya juga memang berbeda juga. Tolong tulis di kolom komentar aja, Mas Bro. Gue juga butuh referensi juga sih, maksudnya tuh gue pengen nyari browsing-browsing juga nih nanti untuk bener apa enggaknya gitu. Oke, silakan dinikmati videonya. Nah, kalau untuk mesinnya ini kalau sudah ESP Plus ini udah keren banget karena sudah menggunakan 4 katup. Ini keren sih kalau sudah 4 katup, dipastikan itu akan kenceng lah untuk lajunya. Mantap untuk powernya segala macam. Nanti ya gue cari referensi lagi deh untuk informasinya lagi. Untuk sementara silakan dinikmatin aja videonya. Nanti gue akan bahas lain-lain waktu lagi, oke? Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.